Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Jadi hari ini kita akan membahas ya SEA Games ya. Sorry kemarin gue nggak sempet bikin analisis ya, karena emang beberapa hari kemarin gue lagi liburan. Jadi ini gue baru balik. Di sini kita akan langsung lihat Malaysia melawan Filipina di sini ya. Dari sini kita lihat dari draft pick sendiri, kita lihat bahwa ada Kimi daripada Malaysia, ada Lilia juga masih digunakan ya. Karena emang kemarin sempet kayak yang dijadi rebutan itu adalah Lilia Harit ya. Dan di sini kita lihat Masya diamankan oleh Malaysia ya. Sementara kita lihat Filipina lebih berarah ke arah late game sepertinya di sini ya, ke arah Kari. Ya, dan kita lihat akan seberapa efektif di sini Esmeralda dari tim Filipina ini akan berkembang gitu guys. Karena pada saat Esmeralda ini susah dibunuh, itu kemungkinan nanti kayak Karinya bakal jadi enak banget buat di late game ya. Karena emang dari awalnya mereka udah punya apa ya istilahnya core slash tank yang baik banget dari seorang Esmeralda. Di sini kita lihat anak-anak Malaysia ingin mencoba untuk merusuh ya dengan adanya Digi, dengan adanya Kimi, dan di situ kita lihat langsung dipaksa menggunakan flickernya seorang Lolita. Sementara kita lihat Villa di situ sangat baik melakukan arrival ya, arrivalnya benar-benar digunakan karena dia tahu teman-temannya bakal dirusuh ya, dan dia menggunakan rival untuk membantu di situ. Sementara kita lihat Masya-nya ditinggal sendirian, dan dari itu kita lihat yang dihasilkan adalah Filipina berhasil mendapatkan satu kill di situ ya. Yang bisa mendapatkan kill adalah Karinya di sini. Agak sedikit bahaya di sini Kari karena menggunakan bounty hunter, pasti duitnya lumayan banyak. Di sini kita lihat Masya berhasil mencuri buff di bagian atas sepertinya di sini. Dan kita lihat di sini walaupun dapat satu kill, tapi kita lihat di sini Grok bisa ngedapetin buff-nya ya, sangat baik di sini permainan daripada anak-anak Malaysia. Karena Lilia di sini dapat buff, terus Masya-nya dapat buff juga, Grok-nya dapat buff juga, dan di sini kemungkinan emang dari early game memang kita tahu kalau dari draft pick itu sendiri emang Filipina ini nggak bakal menang deh guys. Mereka mau ngadu gimana pun nggak bakal menang, kecuali kalau misalkan kayak awal-awal tadi Terizla bisa kayak swing kena 4 orang sekaligus, itu baru kayak kemungkinan bisa menang, itu baru bisa ada di pihak Filipina guys. Tapi kita lihat kalau misalkan lawan Kimi, emang peraturannya adalah gini guys ya. Pada saat lawan Kimi itu kalian nggak boleh sampai tertinggal terlalu jauh ya, supaya pada saat waktunya kalian comeback. Wow, pencurian terbaik abad ini oleh Lolita. Di situ dia memberikan tanda jempol guys ya. Dia nggak apa-apa, gue mati, gue sendirian, gue pentung, gue bisa dapetin turtle-nya dengan sangat baik di situ. Gue nggak tahu apakah tadi itu telat retri daripada seorang Lilia atau gimana, tapi mungkin dia nggak expect bakal ada seorang Lolita di sana. Sementara kita lihat Terizla di sini akan mencoba untuk melakukan defensive rifle di situ ke arah turret di bagian tengah. Dia nggak pengen turret tengahnya diambil, tapi kita lihat di situ damage daripada Lilia, daripada Kimi ini selalu jalan berempat sehingga kayak menyusahkan banget guys ya. Sehingga kayak Masya-nya tuh bakal solo. Kita lihat Masya di situ berusaha untuk mendapatkan Kari. Kari dicicil-cicil terus, darahnya harus sekarat. Sementara kita lihat di situ di top lane ya, dua tank berusaha untuk menjagain. Kita lihat Lolita langsung menggunakan flicker ultinya guys ya. Tapi sayang sekali di sini nggak ada Esmeralda, nggak ada core yang lainnya, sehingga kita lihat nggak ada yang bisa didapatkan oleh seorang anak-anak Filipina di sini. Sementara anak-anak Filipina di situ berusaha untuk nge-clear wave secepat mungkin, tapi Terizla di situ langsung dihajar begitu aja. Castro Mayor di sini bermain Lolita dengan sangat baik menurut gue ya, karena emang kayak counter alami daripada seorang Kimi adalah Lolita gitu ya. Terus kita lihat di sini masih melakukan split push daripada seorang Masya. Masya di sini kita lihat memimpin dari segi level ya dibandingkan Esmeralda. Ya, sementara kita lihat di sini Lilia malah agak sedikit tertinggal ya, karena emang mereka selalu jalannya rame-rame ya. Lilia, Kimi selalu jalan rame-rame. Jadi kita bisa expect bahwa Masya-nya levelnya lebih tinggi. Kita lihat di sini Bata Anon, Castro Mayor di sini benar-benar melakukan tugasnya dengan baik adalah nempelin seorang Kimi terus-menerus. Castro Mayor di situ harus mati terlebih dahulu. Esmeralda di sini masih memutuskan untuk farming dan farming aja. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Ya, jadi di sini kita lihat yang berkorban adalah Terizla ya, daripada Baxianya juga, dan juga Lolitanya dari tadi berkorban ya. Sementara kita lihat dia memberikan space farming untuk Esmeralda dan Karinya, sehingga pada saat waktunya telah tiba mereka tuh bisa comeback gitu ya. Walaupun kayak mereka, oh kita Baxia maju ya, Baxianya mati, Lolitanya mati, tapi mereka kayaknya dengan taktik seperti ini ingin kayak pada saat mereka gabung, Esmeralda dan Karinya tuh bisa mendapatkan kill dan bisa membalikan permainan secepat mungkin. Kita kalau lihat di sini Malaysia sejujurnya malah di sini agak sedikit kurang baik ya posisi daripada Malaysia, karena mereka di sini menggunakan dua hero early daripada Lilia yang
apa ya yang kita bisa bilang kalau Lilia itu susah banget untuk main mayat ngejar-ngejar gitu ya. Dia lebih kayak suka main zoning, main area ya, karena skillnya yang menuntut Lilia buat selalu ada di area yang sama. Terus kita lihat di sini Bata Anon ditembakin begitu aja, tapi kita lihat Castro Mayor berusaha untuk menahan semua damage, tapi di situ damage terlalu besar, 4 orang terus-terusan daripada anak-anak Malaysia melakukan push ya. Terus sementara kita lihat Kari dan juga Esmeralda akan selalu berada di arah yang berlawanan daripada rombongan tim Malaysia ini. Kita lihat ya, selalu kayak gitu guys. Sehingga kita lihat lumayan nih farming daripada Filipina, walaupun dia kalah turret, kalah war terus menerus, Korea 61 ya, tapi duitnya di sini kita nggak bisa bilang ini beda jauh ya. Kita lihat di sini berusaha masih farming daripada Esmeralda, dia nggak mau gampang terlalu mati ya, dia ingin mengumpulkan item demi item dulu. Nah ini nih kayak kemungkinan bakal coba digas nih guys ya, ini kemungkinan bakal coba digas kemungkinan, tapi kayak mereka masih belum berani, mereka masih menunggu. Karena tadi Lilianya belum keluar sama sekali ya, semua skill daripada Lilia belum keluar. Jadi kalau misalkan tadi Esmeraldanya masuk, Lilianya spam skill di area itu Esmeraldanya bakal agak sedikit susah untuk kabur. Kita lihat Esmeralda di situ terpaksa menggunakan flickernya terlebih dahulu ya, digangguin sama seorang Abdul Qadir. Wah, di sini nama-namanya ini kan nama-nama asli ya. Jadi gua nih nggak tahu nih sebenarnya ini anak-anak mana guys. Tapi kalau Malaysia itu setahu gua itu campuran daripada Todak sama anak-anak apa Axis kalau nggak salah ya. Dan kita lihat sini Bata Anon di situ berusaha untuk nahan semua damage, tapi kita lihat flicker tidak berhasil digunakan di situ, kena 2 orang, tapi kita lihat damage masih menunggu guys. Apakah di sini pertanyaannya seorang Esmeralda berani masuk ke dalam seseorang diri di sini? Kita lihat masih belum ada yang bisa mati, tapi kita lihat ada heal daripada anak-anak Malaysia di situ yang bisa membuat pemain-pemainnya bertahan. Di sini lumayan berbahaya buat anak-anak Malaysia. Kalau ini dibiarkan terus-menerus terjadi ya, mereka melakukan satu push, memakan waktu terlalu lama ya, terus kayak membiarkan Esmeraldanya farming, Karinya farming. Kita lihat nih Karinya level 9, Esmeraldanya level 10. Sementara kita lihat mereka agak sedikit under level ya, walaupun mereka baru main rame-rame, kurang efektifan ya pada saat mereka melakukan push, atau terlalu lamanya mereka mendapatkan turret pada saat mereka nge-push, itu benar-benar berpengaruh pada gimana ya, hasil daripada pressure mereka. Kalau misalkan mereka nggak bisa memberikan pressure yang benar-benar berarti ya, tapi kita lihat di sini Grok di situ sementara akan coba dicicil. Castro Mayor low, Villa di situ juga low. Di sini Digi akan menjadi para pemeran utama ya pada saat melakukan team fight ini, karena di sini Digi bakal susah banget buat kabur. Akan membuat kayak musuhnya susah buat kabur, dan dia pada saat Esmeraldanya maju dia bisa langsung menggunakan ultinya buat kabur. Tapi di sini kita lihat Esmeraldanya di sini agak sedikit susah dibunuh. Karinya lagi-lagi mendapatkan point kill demi point kill. Masya di sini selalu melakukan split push guys ya, tapi mereka nggak mau juga ya kayak membiarkan Masya mendapatkan turret. Selalu kayak ada yang jaga. Selalu pada saat Masyanya setelah nge-push, Karinya udah ada di sana buat ngejaga lagi. Dan di sini kita lihat level 11 di sini guys ya, paling tinggi daripada satu map ini guys ya. Kita lihat Archangel di situ juga masih. Kok di sini ada yang namanya Baton Anon, Villa Nepomucuno. Tapi kok di sini ada yang pakai namanya Philippine Archangel guys. Apakah di sini seorang Kari ini nggak pengen nama aslinya diketahui atau gimana nih guys ya? Castro Mayor di situ berusaha ngebukain map. Kita lihat di situ udah percaya diri banget, mereka sudah mulai keluar permainan agresif daripada anak-anak Filipina. Di sini kita lihat ya, mereka sudah mulai berani keluar, mulai berani inisiasi ke arah turtle. Dan kita lihat di situ Nurola sudah damage-nya tidak begitu berasa terhadap seorang Bata Anon, tapi kita lihat Nepomuceno di situ benar-benar memberikan damage ya, demi damage ya, mencicil semua yang bisa dicicil. Abdullah sedikit terjepit menggunakan black shoes-nya malah ke arah depan, dan di situ kita lihat seorang Esmeralda bisa mengamankan seorang Lilia. Dan di sini kelihatannya mulai sedikit berbalik ya, kalau dari sisi gold di sini kita lihat anak-anak Filipina udah mulai memimpin. Kurang efektif di sini 4 man push yang ditampilkan sama anak-anak Filipina. Kalau kita lihat gini langsung masuk ke dalam, Digi nggak pakai lama langsung 2 kali swing hilang gitu saja. Di situ juga Kimi sebetulnya bisa diamankan, tapi sepertinya anak-anak Filipina lebih memilih untuk mendapatkan turret terlebih dahulu dan juga mengambil buff-buff yang bisa diambil untuk sekarang ini. Kita lihat di situ seorang Grok bermain dengan sangat baik, dia langsung clear dan mengeblok creep-nya supaya nggak maju, sehingga anak-anak Filipina nggak bisa mendapatkan turretnya yang di bagian tengah guys ya. Tapi sementara kita lihat di situ Lolita dan juga Terizla sudah mendapatkan turret di bagian atas. Kita lihat di sini Abdullah sudah tidak bisa melakukan banyak guys ya, karena pada saat mereka melakukan press dan press, yang mereka bisa dapatkan hanyalah turret luar. Ya itu yang menurut gua menimbulkan kerugian yang sangat banyak buat tim Malaysia di situ. Tapi kita lihat di situ langsung diulti oleh seorang Esmeralda, dan kita lihat ini Digi
sepertinya kalau misalkan dia nggak bikin item defense ataupun darah ya, ini bakal susah banget karena giginya itu sekali dilompatin itu langsung habis darahnya guys ya. Dan kita lihat Esmeralda di sini langsung menggunakan spam skillnya triple kill begitu saja guys, agak sedikit susah dibunuh di situ, tapi kita lihat Masha berhasil mengamankan satu orang di situ. Masha apakah berhasil mendapatkan lagi? Dan di sini kita lihat dengan udah jadinya seorang Esmeralda bisa fight terus-terusan di tengah, itu memberikan space kepada Kari yang luar biasa banyaknya guys ya. Kari 3-0 sementara, level 13 di sini. Bakal udah sulit banget dibunuh nih seorang Kari guys ya. Dan di sini damage-nya masuk semua, kita lihat di situ. Wow, gila, 1 2 3 hit langsung Masha-nya darahnya habis. Di sini kita lihat Filipin akan memimpin pertandingan untuk saat ini. Dan menurut gua kalau misalkan dengan komposisi hero seperti ini, anak-anak Filipina sudah berhasil memimpin adanya jalannya pertandingan. Ini mungkin mestinya menjadi game Filipina, kecuali mereka blunder parah ya. Dan kita lihat di situ Bata Anon ngebukain map aja, dia udah nggak takut lagi damage daripada seorang Nurul lah. Di situ kita lihat sudah mulai meledek, 1-4 di situ, muter-muter aja baksianya guys ya. Nggak bisa dibunuh guys ya, apalagi sama seorang Kimi di sini benar-benar kayak nggak ada efek sama sekali. Di sini Abdullah juga kita lihat mencoba nge-spam scale, tapi kita lihat di situ 1-4 guys, 1-4 dan nggak ada yang bisa ngebunuh seorang Baxia. Sementara kita lihat di sini Lolitanya sudah memulai bergerak ke arah Lord, dan sepertinya nggak bakal ada kontes dari anak-anak Malaysia di sini karena mereka udah tahu Gold-nya udah ketinggalan. Dengan komposisi seperti ini Kimi sudah nggak bisa melakukan terlalu banyak. Di sini kita lihat tank-tanknya bisa berkumpul di depan, terus kayak Esmeraldanya juga nggak bisa diculik karena darahnya udah terlalu tebel. Dan di sini sepertinya Filipin akan melakukan push ya, mungkin bisa jadi push terakhir di sini ya feeling gua, karena di sini pada saat giginya ultinya itu terbuang yaitu Esmeralda bakal langsung lompat masuk ke dalam dan itu langsung habis semua sih. Dengan adanya di situ Holy Crystal, adanya bulu juga di situ, itu bakal kayak membuat Esmeraldanya itu bakal ngeburst pemain-pemain daripada Malaysia dengan sangat cepat. Dan di sini strategi 4 revitalize daripada pemain Malaysia agak sedikit kurang efektif guys ya. Mereka mungkin aim buat early game, tapi kita lihat di situ dengan komposisi Terizla, Lolita, dan juga Baxia, mereka berhasil menahan 4 orang ya. Menahannya ya nggak bisa nahan turret ya lama-lama sih guys, tapi membuat kayak daya dobraknya tuh jadi lama ya, sehingga memberikan space Esmeralda sama Karinya buat farming. Dan itu yang pinternya daripada anak-anak Filipin ya, mereka tahu mereka kalah early game war ya, mereka nggak mau carry core-core mereka itu tertekan dan menjadi miskin gitu guys ya. Mereka pilihnya ya udah, kalau lu ngancurin turret-turret gue yang di bagian samping-samping, ya udah gue farming di arah yang lain aja, sehingga kayak pada saatnya gue bisa comeback. Dan game pertama langsung dimenangkan oleh Filipin dengan sangat meyakinkan ya. Permainan fail daripada early game cepat yang ditampilkan oleh Malaysia agak sedikit terlalu lama menurut gue. Dan skill 4 revitalize mungkin bukan ide yang baik ya. Dan ini kita tahu sendiri kalau Kimi itu antara hit atau miss gitu guys ya. Kalian bisa benar-benar pakai Kimi itu ngepress banget, tapi pada saat kalian itu kayak bingung ya mau ngepress terus mereka juga ditahanin Lolita, itu menurut gua ya salah satu dampak terbesarnya adalah Lolita sih. Di early game itu Lolita peranannya penting banget buat nahan damage daripada Kimi, terus itu akan memberikan space buat Esmeraldanya buat farming dan segala macam. Setelah Esmeraldanya jadi, Esmeraldanya ikutan ke arah war ya, membiarkan Karinya sendiri, dan pada saat late game semuanya udah gak ada yang bisa nahan damage daripada seorang Kari. Oke guys, jadi gitu aja analisis game pertamanya. Kita akan langsung masuk ke game kedua. Apakah di sini Filipina akan memenangkan langsung 2-0 terhadap tim Malaysia dan akan melawan tim Indonesia guys ya di final nanti. Kita akan langsung lihat ke game kedua.